Rasa ada isu ya di dalam negeri Selangor ni yang saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, khususnya ya tindakan kerajaan negeri Selangor untuk memastikan negeri Selangor akan terus ditadbir oleh sebuah kerajaan yang bersih, telus dan berintegriti, iaitu bawah tadbir Pakatan Rakyat. Apa yang kerajaan negeri Selangor telah lakukan untuk pastikan perkara ini akan berterusan ialah dengan memastikan daftar pengundi bagi negeri Selangor, iaitu kemasukan 500,000 pengundi baru disemak satu persatu. Alhamdulillah, kita sudah mendapat mengesan 400,000 pengundi baru. Hanya tinggal 104,000 pengundi baru yang tidak dapat dikesan. Jadi pada hari ini kerajaan negeri Selangor sedang ya mencari cara untuk menyemak nama-nama yang ada dalam daftar pemilih ini, sama ada mereka ini benar-benar telah mendaftar sebagai rakyat ataupun warga negara ini. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan pun tahu, kita tidak mendapat kerjasama daripada Jabatan Pendaftaran Negara, tetapi insya-Allah ya, sebagai sebuah kerajaan yang telah mendapat mandat daripada rakyat negeri Selangor, maka kita kemukakan senarai tersebut kepada JPN untuk disemak. Kita masih menunggu ya untuk mendapat maklum balas daripada JPN. Kita juga ya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang ataupun membawakan perkara ini ke mahkamah, kerana kita sudah ada bukti. Kalau sekiranya nama-nama tersebut tidak didaftarkan di dalam JPN, maka sudah tentu nama-nama itu adalah nama-nama pengundi-pengundi hantu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nampak ya, ada usaha untuk menang pilihan raya secara menipu. Jadi saya ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk kali ini kita mesti keluar 100% yang telah mendaftar untuk mengundi dalam pilihan raya umum ke-13. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Baik, terima kasih. Kita mesti pastikan semua yang boleh mengundi keluar seawal-awal untuk mengundi. Kenapa saya kata demikian? Kerana ada individu-individu yang menyamar sebagai tuan-tuan dan puan-puan untuk mengundi bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tidak mahu ini berlaku. Kita akan beratur sepagi hari untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai warga yang cintakan negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ya dapat lihat perkembangan seluruh negara akan sokongan rakyat terhadap Pakatan Rakyat, dan ini tidak disenangi oleh pemimpin Barisan Nasional. Apa yang mereka buat? Mereka buat cerita khabar-khabar angin, ya, cerita bahawa akan jadi satu rusuhan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, ya, menyebar berita-berita berita-berita angin ini bahawa akan berlaku rusuhan kalau sekiranya Pakatan Rakyat memerintah. Tapi baru-baru ini, ya, sehari atau dua hari sebelum ini, ada satu khabar angin disebarkan dalam SMS, ya, mengatakan ada kekecohan, pergaduhan berlaku di Kuala Muda, Kedah, ya. Dan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri mengecam pihak yang menyebar khabar-khabar angin ini. Tapi mereka tak sedar, sebelum ini mereka lah juga yang menyebar khabar angin bahawa akan jadi kekecohan dan pergaduhan kaum sekiranya Pakatan Rakyat memerintah. Betul atau tidak? Adakah kita boleh ambil pemimpin-pemimpin seperti ini untuk mentadbir negara kita? Adakah kita akan ambil pemimpin seperti ini? Sudah tentu tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mesti dapat membezakan
siapa yang benar dan jujur mempertahankan hak rakyat, siapa yang hanya berpura-pura mengambil tahu kononnya kasihan kepada rakyat. Ya, dan baru-baru ini Perdana Menteri dalam persidangan agung UMNO, buat pertama kali seorang presiden memohon maaf. Tak, mula-mula dia mengaku bersalah. Tak pernah UMNO yang begitu hebat, sebuah parti terbesar, parti Melayu terbesar di dunia, mengaku telah membuat kesilapan. Tapi pada persidangan agung UMNO kali ini, presidennya telah mengaku telah buat kesilapan. Hampir-hampir menangis. Ya, hampir-hampir menangis. Kemudian dia mohon maaf. Itu terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan nak maafkan tidak. Ya. Tak ada maaf. Yang depan ni kata tak ada maaf bagimu. Selepas itu merayu. Merayu, berilah kami satu kali peluang sekali lagi untuk mentadbir negara. Jadi saya nak pesanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan termakan dengan pujuk rayu mereka. Kerana kita dah masak sungguh dengan sikap dan tindakan mereka. Apabila madu sudah diambil, sepah dibuang. Betul tak? Apabila dia sudah dapat apa yang dia hendak, dia lupa kepada rakyat. Sebelum ini rakyat merintih, mohon, minta supaya dengar masalah rakyat. Tapi pandang sebelah mata pun tidak. Tapi bila dah kalah, bila rakyat sudah pandai, bila rakyat sudah bangkit, menyatakan keengganan mereka menerima lagi pemimpin Barisan Nasional, barulah mereka pun terengadah. Ya, merayu sekali lagi untuk diberi peluang. Cukup, saya kata cukup. Kali ini kita mesti selamatkan negara. Jangan beri lagi peluang kepada puak-puak ini, kerana mereka tak insaf-insaf. Kerana apa saya kata tak insaf-insaf? Lihat bagaimana layanan mereka terhadap Negeri Pakatan Rakyat. Kita ada wakil rakyat pada Pulau Pinang pun boleh menceritakan bagaimana peruntukan kepada negeri-negeri disekat, tidak diturunkan negeri-negeri, tetapi diberikan kepada jawatan kuasa, dipanggil jawatan kuasa pembangunan negeri. Ya, satu badan yang ditubuhkan khas di negeri-negeri Pakatan Rakyat untuk disalurkan peruntukan di situ, tidak diberikan kepada kerajaan negeri. Jadi inilah yang sedang berlaku. Kerajaan Barisan Nasional yang tidak menghormati, ya, undi ataupun pilihan rakyat. Pilihan rakyat negeri Selangor, pilihan rakyat negeri Pulau Pinang, pilihan rakyat negeri Kelantan dan juga Kedah dan juga Perak. Mereka menafikan hak rakyat yang telah memilih pemimpin yang mereka hendak. Jadi kita tidak boleh biarkan ini berlaku. Kita tak boleh lagi melepaskan peluang kali ini. Dan saya baru saja balik daripada Sabah dan Sarawak. Saya lihat gelombang perubahan tu sudah pun ya menyeliputi negeri-negeri di Sabah dan Sarawak. Kerana apa? Mereka kata kalau majlis perkahwinan pada musim sekarang ni, topik paling hangat adalah politik, isu semasa. Ya, ada satu masa tu dalam perjalanan saya ke Penampang, kita menghadapi satu kesesakan jalan, beratur kereta. Saya fikir ada kemalangan. Ya, rupa-rupanya bila saya sampai ke tempat tersebut, orang sebenarnya bergerak perlahan sebab nak tengok poster ceramah yang diadakan oleh Pakatan Rakyat. Jadi begitulah tertariknya ataupun begitu berminatnya rakyat negeri Sabah dan Sarawak mengikuti perkembangan politik semasa. Jadi kita mesti teruskan momentum ini. Jangan reda.
Mesti siapa yang menjadi penyokong mendaftar menjadi sukarelawan kita, kerana kita perlu ramai sukarelawan. Kerana kita mensasarkan ataupun kita mengandaikan akan berlaku banyak usaha-usaha untuk menipu. Jadi kita perlu ada ramai sukarelawan untuk membantu kita. Usaha untuk mendaftar pengundi juga akan diteruskan. Ya, jangan kita tersasar fokus kita. Mesti tetap fokus teruskan usaha untuk menang dalam pilihan raya umum ke-13. Dan insyaAllah pada masa itu kita boleh sama-sama menyambut kemenangan bagi seluruh negara. Jadi saya berundur di sini. Moga-moga segala usaha wang ringgit yang telah kita belanjakan menghasilkan suatu yang kita kumpulankan ataupun kita inginkan, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi.